Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Ujang TV. Hari ini, siang ini, Bang Gojir mau makan siang nih. Tempatnya di rumah makan khas Betawi, Babe Satelit. Di sini terkenal dengan rajanya pejang. Nah, ini berada di Jalan Jombang Raya, Pekanbaru, Kota Tangerang. Yuk, kita akan tahu rasa kek. Mari kita lihat. Oke, pemirsa Ujang TV. Nah, ini gua udah masuki area daripada rumah makan Babe Satelit. Kita akan lihat ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini apa sih namanya? Kalau dari muka-mukanya nih, muka warga Ulujam ini kita bisa lihat nih gitu. Ini kayaknya lagi keluarga besar dan memang mungkin apa acara-acara apa gimana, aku juga agak paham. Kita mau tanya-tanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu kampung. Mari kita ke sini semua ya. Iya. Guys. Kok ini tengah sama nih, Pak? Ini ramai banget, satu keluarga besar apa gimana? Iya, satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Emang lagi ada acara apa gimana, Pak? Emang udah niat ya. Aku makan-makan. Kan ini kan katakan terus nih. Iya. Akhirnya kan udah agak longgar nih, tetap kita tetap prokesnya ya, jangan lupa. Oh, ini kita baru bisa hari ini. Ayamnya ya, belum ada kan acara ya, bukan makan bersama. Menu utamanya di sini, kok beli apa nih sini? Ini rata-rata pecak. Pecak. Iya. Pecak apa kayak gimana? Pecak nila, namanya. Pecaknya. Pecak nila, mujair sini yang suka. Allah, memang. Di rumah makan Babe Satelit ini terkenal dengan pecaknya, raja pecaknya. Raja pecak apa aja ada dah, pokoknya pecak apanya ada gitu, Pak ya. Ini memang lagi makan-makan siang, Pak ya? Pas banget makan siang. Mohon maaf yang ganggu, Pak. Silakan dilanjut ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan kegiatannya menjadi keberkahan, Pak ya. Amin. Amin. Dan yang paling utama istilahnya di negara Indonesia khususnya wabah COVID-19 segera hilang. Amin. Agar kita bisa beraktivitas seperti semula, Pak ya. Iya. Oh, makasih banyak, Pak. Maaf ganggu aku nih ya. Ayo, assalamualaikum. Nah, pemirsa Ujang TV. Ini bisa kita lihat, nah ini karyawan-karyawannya tuh juga. Ini memang karyawan-karyawan Babe rumah makan Babe Satelit ya, berkostumkan dengan apa namanya seragam Betawi, pangsi. Ciri khas. Pangsi, ciri khasnya dengan ya baju bah segala macam kita mau lihat ya. Ini karyawan-karyawan. Nah, di sini juga pemirsa sudah bisa lihat parkiran cukup luas. Jadi pemirsa nggak perlu bingung kalau bawa mobil, bawa motor juga cukup luas. Parkiran motornya ada, parkiran mobil pun ada. Jadi nggak perlu cemas mau parkir mobil di mana. Ini sangat apa ya namanya bagus lah istilahnya, karena fasilitas parkirnya juga terpenuhi gitu. Nah, ini Bang Gojir juga udah mesen nih, tempatnya ada booking karena ini adalah hari weekend, kemungkinan ramai gitu kan, makanya jauh-jauh hari udah membooking. Ayo, beneran lapar juga perutnya ya. Nah, pemirsa Ujang TV, seperti biasa tetap prokes kita jalankan. Kita ngomong sebelum makan.
Nanti dikasih masih nawar aja nanti. Ini kita bisa lihat memang tahunnya karena hari ini weekend jadi penuh sama pengunjung sebenarnya. Nah, bagusnya juga kebetulan di tahun nomor 5. Ya sudah memang jatah pasangan sih. Yuk. Nah, ini kita lihat di sini keluarga besar Bang Gojil ya. Makan di rumah Mbak Bisa Beli. Kita bisa lihat. Ya, kita lihat kita makannya. Ini isi tepungnya. Makan apa, Mas? Nah, ini ya ciri-ciri khas daripada makanan rumah makan Babe Sedulur pecak. Nah, alhamdulillah saat ini Bang Gojek mau makan pecak ikan nila. Itu. Dorong ke keroncongan ini ya. Ya, kita makan yuk. Bye. Ya, kita makan bareng ya. Dengan keluarga kecil Bang Gojek di saung Babe Sedulur. Nah, demikianlah pemirsa Lujami TV. Jalan-jalannya Bang Gojil di rumah makan Bang Sedulur yang berada di Jalan Jombang Raya. Saat ini Bang Gojil mau kasir nih, bayar gitu. Kalau makan kenyang dibayar nih ya. Jumpa lagi di kuliner Betawi Filipina. Assalamualaikum.